least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Salam sejahtera semua, bertemu kembali dalam channel ini untuk kupasan perkongsian berita hiburan terkini. Hari ini saya ingin kongsikan kepada Anda semua berita tergempak yang dipetik daripada satu sumber, yaitu Beautiful Nara. Seperti biasa, sebelum saya teruskan perkongsian berita pada hari ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng supaya Anda tidak akan ketinggalan berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa hanya dalam channel ini. Meskipun sudah membawa haluan masing-masing, nampaknya kisah penceraian antara pelakon Putri Sara Liana dengan pengarah sensasi Samsul Yusuf masih lagi diperkatakan warga maya di media sosial. Baru-baru ini Putri Sara telah didakwa menjadi punca sebenar keretakan rumah tangga antara dia dan Samsul gara-gara sikap kasar dan bukannya kehadiran Ira Kazar sebagai orang ketiga. Putri Sara pula membalas komen netizen biadab apabila beliau berkongsi, "Netizen macam kau kan bodoh," katanya. Dituduh sikap kasar jadi puncak penceraian. Kata individu yang menulis komen di sebuah portal hiburan, dia berkata penceraian itu adalah berpuncak daripada Putri Sara. Runtuh bukan sebab Ira tapi sebab Samsul Sara, Samsul Palau Sara, Sara pula kasar. Individu itu difahamkan seperti membela diri Ira Kazar setelah istri Samsul itu dikritik. Berikutan cerita dia berlegah dengan netizen gara-gara konten Instagram miliknya telah dijadikan topik perbualan warga maya saat ini. Setelah itu Putri Sara kemudian tampil memberi komen balas terhadap komen individu itu. "Dia gini, bila tin kosong orang bodoh macam kau nih, kami jangan layan sebab nanti dia yang kena saman." Tidak berdiam diri, individu itu kemudian membalas komen Putri Sara dan tetap mempertahankan pendapatnya, malah berani menyahut cabaran jika disaman oleh aktris tersebut. "Aku cakap Samsul Palau, Sara kasar, Sara dan Samsul yang cerita kat publik. Nah, bagi kad peguam suruh baca, dah kalau nanti boleh bayar kos peguam aku kau." Dah setahun Samsul sekat panggilan Putri Sara, Samsul turut mendakwa Putri Sara memarahi dan memaki hamunya di telepon atau WhatsApp seolah-olah tidak ada lagi rasa hormat terhadapnya sebagai suami. Samsul Yusuf blok Putri Sara karena tidak mau bergaduh. "Rasanya kau yang kalah sebab netizen macam kau kan bodoh, baca apa yang ada, jadi tidak tahu cerita sebenar dalam kotak keluar semua," kata Putri Sara. Putri Sara membalas komen individu itu dengan jawaban padu. Individu itu dilihat tidak membalas komen Putri Sara. "Selain itu kami kongsikan etika trending yang saya akan kongsikan dalam channel ini." Jadi saudara dan saudari semua yang dihormati dan juga dihargai dalam channel ini, terima kasih. Itu saja berita hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng notifikasi supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan kepada Anda semua dari semasa ke semasa. Dan kepada Anda yang baru saja menonton video-video daripada channel ini, jangan lupa untuk support channel ini. Jadilah supporter ataupun tulang belakang channel ini supaya channel ini dapat berkembang dari semasa ke semasa, karena channel ini hanya untuk Anda semua, khususnya penggemar-penggemar, penggiat-penggiat hiburan, berita-berita hiburan dalam negara ini. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita terkini berkaitan dengan hiburan dan juga isu semasa dalam negara ini. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi semua. You try, you just might get a little bit of trouble, okay? And I have